Di barat namanya lebih dikenal dengan Mobile Guard atau Garda Kavaleri. Ini adalah pasukan dari Khalid bin Walid, pasukan yang menggempur Persia dan Syria waktu perang melawan Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Romawi Timur. Awal pengembangan pasukan ini dari pasukan dari Nabi Muhammad dan Abu Bakar yang memakai unta atau kuda dan penunggangnya bawa tombak serta pedang. Tapi baju zirah mereka tipis dengan tujuan mampu bertahan lama jalan di padang pasir. Di bawah Khalid, pasukan ini dijadikan pasukan khusus dan jadi satuan korps elit yang bisa taklukkan Persia, Romawi, sampai Cina di Asia Tengah. Berbeda dengan kavaleri Arab lainnya, mutahari kavaleri berkuda yang pergerakannya cepat itu mereka bisa menyerbu tiba-tiba, mundur, kemudian menyerbu lagi. Taktik ini bikin bingung dan memecah formasi musuh, karena kewalahan harus jaga-jaga di samping dan belakang juga. Khalid juga pakai taktik double envelopment. Dua gelombang kavaleri berkuda ini kelilingin dan nutup pergerakan musuh secara total yang bikin mereka nggak bisa gerak kemudian terkurung. Mutahari pasukan yang harum namanya. Di bawah sang panglima tertinggi yaitu Khalid bin Walid, mereka bisa tangguh lawan dua superpower waktu itu yakni Persia dan Romawi. Dibentuk oleh Sultan Murad I, Janissari ini merupakan pasukan elit di Kekaisaran Ottoman Turki yang bertugas sebagai penjaga dan bodyguard keluarga raja. Seragam Janissari berbahan wool, dibuat sama pengrajin Yahudi di Thessaloniki. Pada awalnya, Janissari itu infanteri archer bersenjatakan busur dan crossbow. Tapi dalam perkembangannya mereka juga pakai banyak senjata kayak pedang, gada, kapak, sampai senjata api. Bangsa Viking, musuh yang dianggap sangat kuat dan berbahaya di tiap peperangan. Tapi yang paling berbahaya dari pasukan berserker ini adalah prajurit yang terkenal dengan kebrutalannya. Mereka perang tanpa armor atau pelindung, cuma pakai pakaian dari kulit beruang atau serigala. Senjata utama mereka kapak, pedang, panah. Musuh yang gak mati lewat panah bakal dicabik-cabik pakai kapak mereka. Di medan perang mereka kayak binatang buas dan gak segan-segan untuk membunuh atau memperkosa. Kegilaan mereka ini ditakuti dan dibenci bukan cuma sama musuhnya saja, tapi juga sesama bangsa Viking. Prajurit Batavi ini pasukan keturunan Jerman yang kerja untuk militer Romawi. Mereka pakai taktik barbar di medan perang. Yang jadi favorit taktik berenang seberang sungai pakai baju besi plus bawa senjata. Di saat musuh lengah, mereka langsung serang musuh-musuh itu. Uniknya lagi mereka juga ngelatih kuda mereka untuk ngelakuin hal yang sama. Jadi sudah nggak heran kalau pasukan Batavi nyerang pakai kuda juga. Laskar Suci Thebes atau biasa juga disebut Band of Thebes. Ini sampai sekarang dianggap sebagai prajurit terhebat di dunia sepanjang sejarah Yunani kuno. Saking hebatnya, mereka bisa ngalahin pasukan Sparta yang tersohor itu. Pasukan ini dibentuk dengan 150 orang di dalam yang berpasang-pasangan. Yang otomatis mereka bertarung lebih keras untuk melindungi pasangannya yang merupakan bagian dari pasukan itu juga. Dulu di Mesir kuno ada pasukan khusus bernama Medjay. Mereka sebenarnya klan pasukan gurun dari Nubia, tapi akhirnya gabung jadi pasukan Fir'aun. Mereka adalah prajurit khusus terbaik di militer Mesir. Selain patroli di wilayah jauh, pinggiran Mesir mereka juga punya tugas untuk jaga keluarga kerajaan dan makam serta istana. Mereka ini pasukan berkuda yang terdiri dari kaum bangsawan Makedonia dan juga pelayan dari Alexander Agung. Pasukan ini dikenal waktu mereka turun ke medan pertempuran dengan formasi yang kuat. Gaya serangan mereka ini nyerang dadakan, terus biasanya pintar untuk incar titik terlemah di formasi musuh. Serangan dadakan mereka ini yang benar-benar bikin pasukan Persia berantakan. Karena kehebatan mereka ini,
Alexander Agung ngasih mereka senjata beserta baju besi dan gak lupa kuda terbaik untuk 2.600 orang prajurit Hetairo. Waktu awal abad ke-10, pemimpin Bizantium yaitu Basil II ngebentuk pasukan yang isinya orang-orang Norwegia sebagai penjaga pribadinya. Pasukan ini dinamakan Varangian. Selain tugasnya jaga istana kerajaan, mereka juga berjaga waktu peperangan. Yang uniknya, Varangian ini diturunkan dadakan pas udah tersudut yang akhirnya formasi musuh jadi berantakan. Varangian dibayar dengan biak. Bonusnya waktu raja meninggal, mereka bisa bawa emas dari penyimpanan harta raja. Karena hal inilah banyak bangsa Viking yang berusaha untuk gabung Varangian. Mereka ini bisa dibilang tulang punggung tentara Romawi. Ukuran dan kekuatan mereka nggak ada yang bisa lawan. Mereka biasanya infanteri berat yang pakai baju besi dan perisai model sehabis Yunani kuno. Mereka ini kombinasi antara ahli pedang, tombak, dan juga perisai. Selain itu, mereka juga prajurit mahal yang bisa bikin senjata terbaik dan baja. Pasukan ini disiplin, baik dalam bersenjata, punya strategi besar yang sulit dikalahkan. Bhayangkara dibentuk oleh Raja Kartanegara dari Singasari. Pasukan ini lebih terkenal di masa Majapahit, bukan cuma karena Gajah Mada pemimpin pasukan, tapi juga karena waktu masa Majapahit tertuang jelas berbagai literatur kuno kayak Negara Kertaagama dan Pararaton. Pasukan ini memang ahli dan kuasai banyak hal termasuk keahlian pedang, tombak, martial art, sama ilmu-ilmu kanuragan. Dengan kemampuan itu, gak heran kalau ada anggapan yang bilang kalau satu orang dari Bhayangkara itu setara sama 40 orang prajurit biasa. Makanya, cuma bermodal beberapa orang Bhayangkara mereka bisa